Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Juandri Hutauruk. Di video kali ini kita akan ke poin penghasilan dari seorang YouTuber yang lagi viral saat ini, yaitu Santi di Cina. Tanpa berlama-lama, berikut kita ke poin penghasilan Santi di Cina dari YouTube. Check it out. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke laman Social Blade dan kita sudah masuk ke datanya Santi di Cina. Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 24 April 2022. Santi di Cina telah mengupload atau mengunggah sebanyak 92 video. Hingga pada saat video ini dibuat, Santi di Cina telah mempunyai pelanggan atau subscriber sebanyak 83.300 subscriber. Untuk jumlah penayangan video, akun YouTube-nya Santi di Cina telah mencapai angka 14.441.553 views atau penayangan. Social Blade memberi nilai total grade untuk akun YouTube-nya Santi di Cina dengan nilai B+. Di peringkat Social Blade, Santi di Cina berada di peringkat 43.241. Sedangkan di peringkat pelanggan atau subscriber berada di peringkat 2.526. Untuk peringkat penayangan video, akun YouTube-nya Santi di Cina berada di peringkat 497.368. Sedangkan di peringkat negara kita, negara Indonesia, berada di peringkat 1.482. Oke guys, sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun YouTube-nya Santi di Cina. Untuk estimasi penghasilan per bulannya berada di angka 2.400 US dollar hingga 37.700 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya berada di angka 28.300 US dollar hingga 452.000 US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 US dollar 14.000 rupiah, maka estimasi atau perkiraan penghasilan bulanan dari akun YouTube-nya Santi di Cina adalah 2.400 dikali 14.000 sama dengan 33.600.000 rupiah hingga 37.700 dikali 14.000 hingga 527.800.000 rupiah. Angka yang sangat luar biasa dan sangat fantastis yang didapatkan oleh YouTuber yang bernama Santi di Cina. Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun YouTube-nya Santi di Cina berada di angka 1.430 subscriber per hari, dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 313.892 views atau penayangan perharinya. Oke guys, sekian dulu kita ke poin penghasilan dari seorang YouTuber yang lagi viral saat ini, yaitu Santi di Cina. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys.